ada yang kurang nih kayaknya bumbunya. Pakai cabe dengan masaknya. Kita cobain dulu. Iya. Tapi gimana ya airnya? Nyum nyum nyum. Enak. Ayo main. Kalau gitu mah nonton doang, bukan ikut main. Aku ingin masak apa ya? Cuma liatin doang, masak sencap iga. Tapi akhirnya bikin dulu ya. Mendingan main game aja. Oh iya. Ini kak, coba liatin. Sini Ajupi, kan kayak ya lagi main. Gak boleh. Ajupi, tadi Yaya mau ikut masak-masakan, gak boleh. Sekarang Yaya lagi main, direbut apinya. Ingat kak Yaya, harus marah sama anak kecil. Bisa aja ngejawabnya. Jadi bebas deh main sendirian. Tep, warnai. Aduh. Apa lu sana? Kayaknya gue tuh. Wow, enak banget kayaknya kuenya. Makan ah. Ajupinya dari tadi gak mau berbagi. Oh gitu. Bentar. Kayaknya Ajupi dengerin Waneng ya. Ajupi itu gak boleh egois, gak boleh pelit. Tapi kan harus mengalah sama anak kecil Bu. Iya betul. Orang yang lebih besar harus mengalah sama anak kecil. Tapi anak kecil juga harus menghormati orang yang lebih dewasa. Harus saling menghargai, saling berbagi, saling tolong menolong. Pokoknya harus sopan ya sama orang yang lebih besar. Iya, bikin nyesel Bu. Iya, gak apa-apa, minta maaf dulu sama Kak Yaya. Minta maaf ya Kak. Iya, apa-apa. Ya udah sekarang kuenya boleh habisin berdua ya sama Ajupi. Kayak yang enak, Waneng jadi pengen. Boleh minta? Boleh Waneng. Minta ya. Enak. Tuh kan, kalau makan bareng-bareng lebih enak, lebih nikmat.